Pemuda Muhammadiyah mengatakan pembuatan parodi Indonesia Raya tak bermoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai parodi lagu Indonesia Raya yang kemarin beritanya cukup viral di tanah air. Banyak masyarakat yang memprotes keras terhadap parodi lagu Indonesia Raya karena di dalam parodi itu mengubah lirik lagunya menjadi kata-kata atau kalimat yang menghina kehormatan bangsa Indonesia, menghina lambang negara, karena burung Garuda di situ diubah menjadi gambarnya ayam. Kemudian kanan kirinya ada anak kecil yang buang air kecil, yaitu menghadap ke lambang negara tersebut. Ini adalah bentuk penghinaan. Nah, teman-teman, terkait video yang diupload, yang ini ditengarai yang dilakukan itu adalah di Malaysia. Dan kemudian kemarin itu juga ada pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR Pak Bambang Susatyo atau Bamsud, yang beliau punya pendapat bahwa kasus ini harus segera ditindaklanjuti karena ini merusak hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Karena itu dia meminta kepada Menlu, Menteri Luar Negeri Indonesia, untuk membuat nota protes kepada pemerintah Malaysia atas kasus ini. Kemudian tidak hanya sampai di situ, teman-teman, Bambang Susatyo juga meminta kepada BIN, kemudian kepada Sandi Negara, ini bekerjasama dengan polisi di Raja Malaysia untuk mengusut kasus ini agar pelakunya ini segera ditangkap dan diadili. Itu kemarin disampaikan oleh Pak Bambang Susatyo. Kemudian Ketua DPD Bapak Lanyala Mataliti ini juga punya komentar bahwa apa yang dilakukan oleh seorang YouTuber asal Malaysia itu adalah menginjak kehormatan bangsa Indonesia. Karena itu Lanyala Mataliti ini meminta kepada Menteri Luar Negeri Indonesia untuk melakukan protes kepada pemerintah Malaysia agar kasus ini segera terungkap dan tidak mengganggu hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Karena ini sudah menjadi sorotan dari masyarakat Indonesia agar supaya kasus ini segera terungkap siapa pelakunya dan segera diadili. Nah, teman-teman, selain dari Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR yang juga berpendapat mengenai pelecehan lambang negara lagu Indonesia Raya tersebut, ada juga pendapat dari Pemuda Muhammadiyah, sebuah ormas di Indonesia yang juga mempunyai pendapat terkait dengan pengubahan lagu Indonesia Raya yang ini dianggap melecehkan bangsa Indonesia. Kita lihat beritanya, teman-teman, dari PP Muhammadiyah. Ini kita ambil dari viva.co.id, teman-teman. Pemuda Muhammadiyah mengatakan pembuatan parodi Indonesia Raya tak bermoral. Nah, ini harus dikecam rame-rame, teman-teman, terkait parodi tersebut. Sejumlah pihak di Indonesia mengutarakan protesnya terhadap salah satu YouTuber Malaysia yang mengunggah konten video yang dianggap menghina negara dan bangsa Indonesia. Seharusnya di tengah upaya mempererat bangsa serumpun ini tidak ada konten-konten negatif seperti itu. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto menganggap parodi itu sebagai hinaan. Ini benar, teman-teman, pernyataan yang disampaikan oleh Pemuda Muhammadiyah bahwa ini adalah bentuk penghinaan. Penghinaan tidak hanya lagu Indonesia Raya tetapi juga harkat dan martabat bangsa Indonesia dihina oleh seorang YouTuber yang mempunyai akun yaitu My ASEAN itu, teman-teman. Sebagai tetangga dan bangsa serumpun, sungguh tidak bermoral apabila Anda membuat parodi yang menghina lagi kebangsaan kami, bangsa Indonesia. Apalagi dalam konten video tersebut mengandung unsur penghinaan dan merendahkan bangsa Indonesia, ujar Sunanto dalam keterangannya Senin 28 Desember 2020. Pria yang akrab disapa Cak Nanto ini mengatakan seharusnya dalam rangka memperkuat jalinan silaturahmi Indonesia dengan Malaysia, maka yang dikedepankan adalah konten yang positif.
yang semakin memperkukuh hubungan serumpun tersebut. Peristiwa pengunggahan video itu langsung direspon oleh pemerintah Indonesia melalui kedutaan Malaysia. Cak Nanto mengatakan, upaya hukum dan respon dengan cepat pemerintah itu perlu diapresiasi. Jadi ini sebenarnya cukup bagus teman-teman, respon dari Indonesia. Dan juga kedubes Malaysia yang ada di Indonesia ini juga merespon terkait unggahan video parodi lagu Indonesia Raya itu. Intinya semua memprotes kepada orang yang membuat itu, karena ini adalah bentuk penghinaan, bentuk provokatif yang ini mengganggu hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang sebenarnya memang tidak ada kaitan dengan kedua negara secara langsung. Tetapi ini kan yang membuat konten ini diduga adalah warga Malaysia, tentu akan berpengaruh terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia. Jadi apa jadinya kalau misalkan lagu kebangsaan Malaysia diparodikan oleh orang lain, misalkan dari Indonesia yang membuat parodi menghina lagu Malaysia? Apakah orang Malaysia tidak tersinggung dengan parodi yang sifatnya menghina tersebut? Jadi misalkan itu sampai terjadi seperti itu, makanya pihak kepolisian di Raja Malaysia harus segera cepat menangkap pelakunya itu, sehingga tidak akan terjadi parodi-parodi yang lain yang menghina lagu kebangsaan, baik Indonesia maupun Malaysia. Mudah-mudahan pelaku segera diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di sana di Malaysia, kata Cak Nanto. Sembari mengikuti proses hukum dan pengungkapan pelaku tersebut, Cak Nanto berharap masyarakat di tanah air bisa menahan diri, mempercayakan proses hukum ini kepada negara asal yang membuat parodi tersebut. Kita yakin yang namanya tindakan penghinaan, apalagi masuk kategori hoax, akan dapat ditindak secara hukum, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, sebuah akun YouTube My ASEAN yang menggunakan bendera Malaysia sebagai foto profilnya mengunggah video tidak pantas berupa hinaan dengan parodikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam video berdurasi 1 menit 31 detik, akun tersebut menulis judul Indonesia Raya Instrumental Parodi plus Lirik Video, diawali dengan suara ayam berkokok. Video tersebut menampilkan latar belakang bendera merah putih dengan memplesetkan logo burung Garuda Pancasila diubah menjadi logo ayam. Sementara itu, di sisi kanan dan kiri ditampilkan karakter kartun bocah yang sedang kencing. Nah itu teman-teman, parodi dari anak yang diduga dari Malaysia yang ini bisa membuat hubungan Malaysia dan Indonesia ini agak terganggu. Karena itu memang harus diselesaikan secara hukum, karena ini adalah menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia. Karena kalau kita perhatikan teman-teman, lirik-liriknya ini memang menghina harkat dan martabat bangsa Indonesia. Karena itu tidak salah kalau masyarakat Indonesia ini menyatakan protes kepada Malaysia. Dan kemarin juga ada beberapa orang yang sudah melakukan protes, diantaranya Bambang Susatyo, Ketua MPR, kemudian Lanyala Mataliti, Ketua DPD juga melakukan protes. Ada anggota DPR yang juga melakukan protes, dan banyak masyarakat lain yang melakukan protes kepada pihak Malaysia supaya kasus ini segera diusut dan menangkap pemilik akun My ASEAN itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia buat. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.